Perwira kau ngawasi. Tidak ada gerakan kau. Tidak ada gerakan kau. Oh, kau. Video apel pagi sebelum Komandan TNI sekaligus mantan Komandan Yonif 763 SB Letkol Infanteri Tamami dibacok oleh anggotanya Fraka DRB beredar di media sosial. Dalam video tersebut terdengar Letkol Infanteri Tamami melontarkan kalimat kasar kepada pelaku. Pria bernama lengkap Muhammad Tamami ini terekam menyebut Fraka DRB dengan sebutan nama hewan. Akibatnya, Fraka DRB menemui korban di kantin usai apel pagi dan langsung menyerangnya menggunakan parang. Setelah melakukan aksinya, pelaku pun kemudian pulang ke rumahnya. Di sisi lain, Kapendam 18 Kasuari, Kolonel Infanteri Syawaluddin Abu Hasan, mengatakan pembacokan anggota TNI AD di Manokwari terhadap Letkol Infanteri Tamami tidak dipicu karena perkataan rasis. Ia menyampaikan pelaku saat ini telah ditahan Pohan Pomdam 18 Kasuari untuk menjalani pemeriksaan atas kejadian tersebut. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kau beli sangkur habis ini, jelas? Iya. Hei, kamu nggak jawab? Jawab. Kalau kau nunggu negara ini ngasih, tahun Arab, katamu itu kau buka. Kau perhatikan semuanya manusia yang ada di depan kau ini. Perwira kau ngawasi. Tidak ada gerakan kau. Tidak ada gerakan kau. Oh, kau memang. Tidak ada gerakan kau. Oh, kau memang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.